Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surat Nuh, Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada kaumnya, "Qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Maka aku berkata kepada kaumku, maka minta ampunlah engkau kepada Allah, beristighfarlah engkau kalian kepada Allah, karena dialah Allah yang maha pengampun. Maka kalau beristighfar ini, apa keuntungannya di ayat selanjutnya? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka akan diturunkan hujan untuk kalian, hujan yang lebat. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, maka ditambah atau diberikan oleh Allah harta dan anak-anak. Kemudian wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah akan menjadikan untukmu kebun-kebun yang indah. Wa anhara, dan sungai-sungai yang mengalir. Maka dengan istighfar ini, apa yang Allah berikan? Yaitu Allah berikan rezeki berupa hujan yang lebat, arti bermakna rezeki yang berlimpah. Kemudian berupa anak-anak, harta, kemudian berupa kebun-kebun dan sungai-sungai. Artinya dengan memperbanyak istighfar, maka kita akan mendapatkan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dari itu, perbanyaklah istighfar. Dengan istighfar ini memudahkan dan membukakan pintu rezeki bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.